Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama, kita bisa menikmati nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat ibadah yang masih bisa kita dapatkan hingga detik ini. Salat serta salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi apa yang engkau benci itu baik untukmu, dan apa yang engkau sukai itu buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap yang kita inginkan belum tentu terbaik untuk kita. Dan setiap yang telah Allah takdirkan, yang bahkan membuat kita kecewa, kesal, marah, bisa jadi itu yang menjadi jalan terbaik untuk kita. Kita contohkan apabila seorang tertimpa musibah berupa penyakit, yaitu misalnya demam. Apabila seorang tersebut mampu melihat hikmah dari penyakit yang telah Allah timpakan kepadanya, hendaknya ia berhusnuzon kepada Allah. Karena apa? Bisa saja penyakit yang Allah berikan itu merupakan teguran padanya, karena jika ia tidak ditimpa dengan penyakit, ia akan terus bekerja. Bisa saja ia akan lupa terhadap Allah, lupa beribadah, lupa menjaga kesehatan dirinya, lupa menghargai waktu, dan lupa akan pentingnya istirahat. Oleh karena itu, Allah timpakan penyakit kepadanya. Dan apabila seseorang tersebut tidak ditimpakan penyakit, bisa saja di hari itu akan ada musibah yang lebih besar yang akan menimpanya. Allah Maha Baik, Allah Maha Adil, Allah Sang Perencana Terbaik. Dari cerita ini dan dari apa yang telah kita bahas hari ini, dapat kita ambil hikmah bahwa kita boleh berencana, tapi Allah lah Sang Penentu jalan yang akan kita tempuh ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.